Ya, masih bersama saya belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang mengungkapkan rasa kagum berdasarkan ilustrasi. Ungkapan rasa kagum merupakan pendapat seseorang tentang satu hal yang membuatnya kagum. Kagum itu berhubungan dengan perasaan senang, hal yang membuat senang, atau hal-hal yang membuat bangga terhadap sesuatu. Nah, kata-kata yang biasa digunakan untuk menyatakan ungkapan rasa kagum, misalnya harus bilang wow gitu, atau sungguh, wah, dan amboy. Nah, perhatikan contoh soalnya tentang penggunaan mengungkapkan rasa kagum, kata-katanya. Yang pertama, sungguh. Sungguh, indah sekali lukisan itu. Kalau wah, wah, tumben hebat sekali mendapatkan juara satu. Kalau amboy, amboy, rajin sekali si Upil hari ini. Lagi rajin nyapu. Kemudian yang terakhir, wow, wow, oncom harganya selangit. Nah, demikian penggunaan mengungkapkan rasa kagum berdasarkan ilustrasi. Selamat belajar. Bye.